perjalanan dari Cemoro Sewu Puncak Argo Dumilang. Perjalanan menuju Puncak Lawuh masih di bukit, jam 6.00, suhu udara 11.5. Masih menuju pos 2. Gimana perjalanannya, Mas? Oke, guys. Semua sehat sampai ke pos 3. Perjalanan lumayan, Mas. Gimana perasaannya ya, Mas? Sangat istimewa dan sangat melelahkan. Tetap semangat. Oke, siap. Menuju Puncak Lawu. Oke, oke. Nanti semangat, Mas. Oke sih. Pos 2. Ora ketok-ketok. Udara masih 11 derajat. Pos 2. Menuju pos 3 podo kau lo istirahat kabeh tambah jejeg ya. 13 derajat masuk pos 3. Pak, ini enggak kurang enggak atas toh, Pak? Tumpuannya sampean. Iya. Iya. Masuk pos 3. Udara 10.5. Biasanya yang di komen ini. Jalan menuju pos 4. Menuju pos 4. Pemandangannya luar biasa indah. Banyak bebatuan. Gimana, Mas? Sangat luar biasa. Capeknya. Oh, masih jauh. Banyak tebing berbatu. Bukitnya terjal rawan longsor. Mas, lari, Mas. Sangat sejuk. Udah luar biasa. Siap-siap kram. Luar biasa. Di pos 4 bukit berbatu. Pos 4. Nanti 55 kan sih? Suhu 12.7.
Di sini jalanannya mulai berbatu. Batunya besar-besar. Tanjakannya curam. Hampir 80 derajat kemiringannya. Tak kabeh. Ya aduh. Aduh. Mudune anu iso-iso. Oh, podo teler. Piye? Tangi. Ngawengi. Ngawengi wadem iki. Oh, iki ndoke. Ndoke pecah. Meldos. Terus sama aku ya. Monggo wis. Masih lumayan. Wis cedek. Ditutup. Jalan mulai landeh. Ini rombongan. Wis tapi nek sinar kok. Duh. Ketangkapan. Seperti bekas kawah Gunung Lawu. Di sana kreker longsoran. Kupas ka adek. Mentas disuruh wong tadi. Eh, kita beli ae. Iki mang. Nasi di atas gunung. Ini sendang derajat. Di sini ada peraturan harus melepas alas kaki. Itu airnya. Airnya kecil. Ini enggak tahu petilasan apa. YouTuber Mahat Alan sedang derajat. Eh, di atas gunung hilang. Puncak tertinggi dari gunung. Lau. Anaknya itu enggak mau. Oke. Mbak, aku terus ya, petang. Makasih ya, Mbak. Ayo, kalau lihat
turun ya. Oh, oh. Oke, sip. Persiapan pulang di atas puncak Gunung Lawumpu Argo Dumilang. Kita akan nanti menuju Argo Dalem. Ayo. Kita menuju ke Argo Dalem. Pokok kerupuk bangga tanteni. Nah, aku sampai di tuntun Mas Rowio kelompok 3 dari Argo Dumilang di atas sana. Lho. Ih, duduk ledok-ledok, Mas. Bisa diinjak. Sudah sampai di Argo Dalem. Sing genteng-genteng. Oke, monggo. Oh, ini Argo Dalem. Argo Dalem puncak Dumilang. Warung legendaris di atas puncak Lawu. Warung Mbok Yem. Makasih. Diraba dengan tangan lu cek. Ono yo malah panik. Ade panik malah hari ini tanggal 17 jam 15.30 atau setengah 4 di warung legendaris Mbok Yem. Suhu 12,6 derajat. Semakin sore semakin turun. Tadi 17 derajat. Okay.
tanggal 17 jam 15.13. Suhu di warung Mbak Im 13,4. Semakin turun. Niki Mbak Im lihat TV. Iya. Andalan Mbak Im sampai sampai jam 8 itu sudah di TV, Mas. Oh. Sampai jam 8. Ini. Tapi temuan ini jam 7. Nah, niki tilme ya napa niki temuan iki? Tak keloni jam. Oh. Aku jam 7 ini sampai sepi, Mas. Jam 7 ini tak keloni. Ya rusaknya jam rusak di leboknya luar geni terus nggih. Dan itu teman-teman.